selalu mengingatkan buat kalian semua, jangan membantai orang lain di komen. Kalaupun ada yang tidak suka dengan saya, itu kan mereka. Jangan sampai samain ikut dalam permainanmu. Janganlah mengadu domba, adulah ayam, betul. Jadi jangan ya, sekali lagi, kalau temanmu komen terus kamu sentil orang lain. Nah, kasihan ini anak dihujat, dihakimi di tempat lain. Nah, ini anak mau cari pembelaan, pembenaran, tapi gak bisa komen. Benar gak sih? Jadi udah, saya selalu bilang udah. Kalau di luar terjadi pertarungan, kita mundur, Mbak. Kita nggak perlu bertarung dengan siapapun. Karena untuk menjadi orang tangguh itu bukan berarti kita bisa membunuh 10 orang. Bukan berarti kita harus menghujat 10 orang. Bukan berarti kita harus menghancurkan 10 orang. Tapi musuh yang ada adalah satu, hati kita, nafsu kita, emosi kita. Kalau kamu bisa membunuh emosi dirimu sendiri, kalau kamu bisa menghakimi, menghabisi emosimu sendiri, kamu sudah menang. Paham gak maksud saya? Jadi jangan terjadi pertarungan di luar sana. Oh, ya aku sih, kebanyakan aku sih. Nah, wah, cung yatin, Mak. Letak yang sini, Mami, cung. Jadi saya tidak menginginkan pertarungan itu. Saya tidak ingin kalian disalahkan satu sama lain. Ya, jangan ya. Saya mohon jangan. Karena saya tidak ingin kalian terjadi salah paham satu sama lain. Saya tidak ingin dengan kehadiran saya, bukannya saya malah menambah kebaikan, tapi saya menambah dosa. Jadi kalau sampai ada fanatik, terus kalian bertengkar satu sama lain karena membela saya yang dosa, Mbak. Ya, saya nolong orang, saya bantu orang, sedekah buat orang biar saya dapat rezeki. Tapi kalau sampean membela saya dengan mengutarakan yang jelek-jelek, menghina yang jelek-jelek, saya dosa, Mbak. Jadi saya akan merasa bahwa percuma saya nolong orang, tapi saya orang-orang di belakang saya menghujat orang lain. Faham ya? Jadi jangan terpancing, betul. Jangan terpancing, jangan terbawa emosi. Jangan. Saya hanya minta itu aja. Saya tidak minta lebih dari kalian semua. Di sini semua baik-baik saja, pemirsa ikhlas, nggak ada yang adu domba. Coba jelaskan siapa adu domba. Akun Eni 13. Mengalah bukan berarti kalah, betul. Sedih, Miss, kalau Miss Yuni diserang, nggak apa-apa. Saya tahu kalian sedih. Menghujat hanya menyuarakan bahwa apa yang Miss Yuni lakukan itu baik. Nggak perlu dibela, Mbak. Nggak perlu dibela saya itu. Banyak pelajaran saya mengikuti kontennya Miss Yuni. Ngantuk, guys, ya suruh dikek. Biarkan Mbak biar nggak tambah bangga dia berhasil mancing emosi. Karena gini loh, Mbak. Ada orang nih, babonnya nggak bisa diserang. Ya, saya diserang anak buahnya. Benar nggak sih? Benar, Cek. Cuman membela, Miss. Jangan. Saya tahu kalian membela. Jadi, saya tidak ingin punya netizen yang menghakimi orang lain. Jadi, nggak apa-apa. Kasaran orang ngomong, saya diide pun. Kalau memang saya salah, saya akan minta maaf kok. Saya bukan pengecut. Kalau saya tidak tahu, saya pun akan jawab tidak tahu. Jadi saya cuma bilang, bantu saya doa agar saya diberikan kesehatan, dipanjangkan umurnya, agar bisa melihat sampai di mana sih kegaduhan di luar sana. Benar nggak sih? Jadi kalau di luar sana saya dikasih umur panjang karena doa kalian, saya dikasih kesehatan karena doa kalian, maka saya akan menyaksikan apa yang perlu dicari. Betul, Mbak, tidak perlu menjatuhkan untuk terlihat tinggi. Miss, kita paket barang bekas tetapi kenapa bisa kena cukai? Nah, ini yang perlu saya tanyakan. Semangat, Miss, I love you. Jadi, gemblong, ayo aku nih ini 13 jawab. Di sini channel pemirsa nggak ada yang adu domba, buktikan jawab siapa. Loh, adu domba, siapa yang adu domba? Siapa yang adu domba?
Emang yang ada dia di domba ya? Mending adu ayam gitu. Ada organisasi PF yang panas gara-gara Miss Yuni dan Uya Kuya bantu teman. Loh, saya itu gak bantu, bukan saya loh. Yang bantu itu bukan saya loh. Saya tidak membantu teman-teman yang lain loh. Netizen kan saya sudah bilang, saya itu punya netizen awards, punya netizen. Saya itu punya badan intelijen netizen anti skip 62. Itu yang membantu kasus itu terkuak, bukan saya. Bukan. Kalian semua ini yang membantu, yang nge-share kalian. Akhirnya Uya Kuya di DM oleh kalian. Saya tidak kenal Uya Kuya, Mbak. Ada 4 atau 5 orang yang DM Uya Kuya. Habis itu ada 10, ada 20, ada 30, ada 50 yang DM Uya Kuya. Akhirnya Uya Kuya penasaran. Siapa sih Yuni TKW Hong Kong? Jadi bukan saya yang membantu kasus itu, bukan. Bukan. Yang membantu adalah badan intelijen netizen anti skip 62. Jadi gak ada urusannya dengan saya. Ya seperti kalian Mbak Nuri, Ita, Mr. Edan, Mbak Anam Blitar, Ririn, Ludi, Mbak Nur Kembar, itu badan-badan intelijen saya itu. Bunda tercinta, putriku, itu badan-badan intelijen. Benar gak? Jadi bukan saya, gak ada hubungannya dengan saya. Saya itu cuman mengoceh dan memelet-melet dan membengok-bengok. Waduh. Saya itu cuman membengok-bengokkan saja. Kalau kalian tidak nge-share, kalau kalian tidak nge-like, ya gak kemana, suara hati saya itu gak kemana-mana. Kenapa saya selalu bilang, Mbak butuh tap-tap, Mbak butuh nge-share, Mbak butuh jempole, Mbak butuh dibagikan. Itu karena apa? Dari situlah suaranya terdengar. Jadi gak ada hubungan dengan saya, bukan. Saya bukan orang hebat. Saya itu bukan siapa-siapa. Jadi kalau ada yang bilang tertangkapnya Faruk karena saya, itu salah. Itu karena badan intelijen itu loh. Jadi badan intelijen saya ini tidak usah dibayar kemana-mana. Sudah kemana-mana. Ini orang telepon mana, ini sopo mana. Halo, loh, mati, ya wes gak rezeki. Iya, saya itu cuma menyuarakan saja. Benar. Saya sampai iki telepon. Halo. Ya, halo, selamat pagi. Halo, selamat pagi.